menindaklanjuti aduan masyarakat terhadap pengemis yang berkedok manusia silver. Tim Respek Satpol PP Kota Parepare sigap melakukan penertiban terhadap pengemis manusia silver yang kerap beraksi di persimpangan lampu merah. Mereka hanya bisa pasrah setelah tempat persembunyiannya diketahui petugas. Alhasil, dalam razia ini petugas Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 6 manusia silver. Mirisnya lagi, salah satu manusia silver yang turut diamankan bahkan membawa seorang balita. Para manusia silver ini kemudian digelandang ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Kami menindaklanjuti aduan masyarakat tadi melalui layanan aduan Satpol PP Kota Parepare, jadi unit Respek bergerak cepat untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut terkait dengan adanya pengemis ya yang berkedok manusia silver di perempatan atau persimpangan lampu merah depan Rumah Sakit Dr. Sumantri, Jalan Karayang Burane. Jadi tadi sempat diamankan 6 orang, 4 laki-laki, 2 wanita, seperti itu. Ya, berasal dari mana saja? Ya, jadi tadi menurut keterangannya kami, dia mengakunya dari Makassar. Selanjutnya kami amankan dulu di kantor, terus untuk melakukan langkah pembinaan dan memberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali. Untuk selanjutnya, para manusia silver ini kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk dipulangkan ke daerah asal mereka di Kota Makassar. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, TV Pare.